Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Untuk kluster gantung dan pecat, mahu ranapkan UMNO lemahkan Zahid, buat Sakar Syik. Kuala Lumpur, Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Dr. Muhammad Fuad Sakar Syik, mendakwa tindakan lantang golongan di label beliau sebagai kluster gantung dan pecat, mengkritik dan mengentam parti itu sejak akhir-akhir ini kerana mahu melihat UMNO ranap. Beliau juga mendakwa tindakan golongan itu yang merujuk kepada pemimpin UMNO yang dikenakan tindakan sama ada digantung atau dipecat parti sebelum ini juga bertujuan memastikan UMNO kecundang dalam 6 pilihan raya negeri PRN yang akan berlangsung sekaligus melemahkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai presiden. Mereka hanya mahu UMNO kalah teruk dalam 6 PRN supaya negeri ini yang terbabit dengan PRN bukan milik UMNO. Mereka mahu Zahid lemah jadi senang untuk mereka masuk balik dan menguasai UMNO, katanya melalui Facebook hari ini. Dalam pada itu, Muhammad Fuad yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rengit melalui muat naik sama menyebut nama-nama dua bekas pemimpin UMNO yang dikaitkan dengan kluster gantung dan pecat. UMNO dah ada kluster gantung dan pecat, mereka semakin lantang menghentam UMNO. KJ, bekas ketua pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin, kata UMNO bungkus di PRN nanti dan 50% ahli UMNO akan lari. Kluster ini tidak berani tubuh parti baharu, sebaliknya mereka tumpang rumah orang lain. Anwar Musa, bekas setiausaha agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa, pilih PAS. Mereka ini mahu ranapkan UMNO, bolehlah politik. Mereka terus hidup, katanya.